hati, kita konseling, kita observasi aja. Kalau dia masih juga kayak gitu, boleh kita kasih anti dep, anti dep, anti ansietas, anti ansietas. Dan yang terakhir, namanya psikosis postpartum. Anda? Psikosis postpartum. Apa itu, bro? Psikosis. Setelah melahirkan. Apa psikosis? Yang bulan ini dalam psikosis apa? Waham apa? Gejala positif. Psikosis apa sih, bro? Gejala positif. Psikosis apa? Waham. Gangguan jiwa. Nah, itu aja mana? Nah, khasnya dia ada gejala psikosis, waham, halusinasi. Hah? Dia ada wahamnya, ada halusinasinya di gejala psikosis, bro. Habis melahirkan. Habis? Habis melahirkan. Biasanya dibilang, "Ti tengoknya itu anaknya, itu jelmaan setan," katanya. Pernah aku jelmaan setan. Waham. Jelmaan setan. Jelmaan ayam, bro. Ah, dibilangnya os merasa anaknya kayak jelmaan setan misal, atau waham yang lain lah misal jelmaan setan, makanya nggak akan pernah disenggolnya anaknya. Kali ini nggak mau disenggol anaknya karena depresi, ini karena ada wahamnya atau halusinasinya. Dia ada yang bisiki dia itu bukan anaknya, itu setan sebetulnya. Nah, halusinasi kan? Nah, gitu. Itu namanya psikosis postpartum. Sering mendengar bisikan setan. Siapa itu, dok? Udah. Nah, baru di sini sindrom terapinya adalah psikotik. Nomor satu, jauhi dulu dari anaknya, bisa dibunuh ya anaknya. Hah? Di belum setan itu, dia ambilnya pisau. Dijualnya apa? Untungnya nih. Nomor 2 baru di sini tempatnya kasih anti psikotik. Anti psikotik. Apa kasih drum? Apa? Ini rock. Rock. Steridon enggak? Anti psikotik. Oh, ada peridol, Clofamazin. Oh. Itu anti psikotik untuk gejala positif. Wah, malusnya sih kan gejala positif. Iya. Kasih lah itu. Nah. Itu Oi. Halo. Ada? Oi, anti psikotik termasuk? Apa? Anti psikotik termasuk? Betul, aku maju. Termasuk golongan? Golongan apa? D apa? Golongan antagonis ini antagonis dopamin. Antagonis dopamin. Antagonis dopamin receptor. Apa neurotransmitternya, Dok? Apa? Dopamin. A meningkat nih sama dengan? Meningkat. Hah? Meningkat dopamin ya? Meningkat. Dopamin termasuk? Dopamin dan serotonin termasuk? Balada amin apa? Monoamin. Balada amin. Bang amin ke bawah sini. Tuh saya. Mati kan dalam. Ram. Oh, kok? Tahan. Maju ya. Cara itu. Ayo dong, oke. Yang pertama. Gangguan cemas yang pertama kita las gangguan fobia. Gangguan fobia. Fobia apa artinya, Rom? Takut-takut gitu ya, dulu. Takut. Hobi aku kecoa, Bib. Ya, Bib. Hantu. Geli. Hantu, Bib, hantu. Geli. Yang geli, ya. Kurang itu. Oke, Rom. Fobia. Fobia itu artinya takut. Cuma takutnya... lebay. Iya, betul. Takutnya lebay, takut yang berlebihan. Padahal sebetulnya nggak perlu ditakuti. Yang kayak gitu. Contoh? Coa. Fobia ketinggian. Takutnya berlebihan, sampai timbul gejala-gejala. Jantung berdebar-debar, napas cepat, bawaannya keringatan, dan sebagainya. Itu kan? Iya, kok? Enggak. Dengar, ya? Iya,
yang pertama Drom, yang termasuk gangguan fobia ini adalah yang pertama sih Drom. Oh iya. Adalah fobia sosial. Oh ini enak tuh. Tentangnya ini ya. Hah? Ah, bos lagi loh. Fobia sosial, takut keramaian. Fobia sosial bukan takut pada keramaian sih Drom. Jadi? Fobia sosial, sosial tau sosial. Ya, sosial media. Betul kan? Iya. Fobia sosial itu takut jadi pusat perhatian sih Drom. Contoh, takut jadi pusat perhatian. Contoh, bedakan sama yang kedua. Yang kedua namanya agorafobia. Ano? Kalau agorafobia itu sindrom, agora itu ramai artinya. Fobia di tempat yang ramai. Di setiap tempat yang ramai pasti dia takut. Di setiap tempat yang ramai pasti dia takut. Contoh, bedakan sama fobia sosial. Kalau orang yang agorafobia nengok manusia kayak gini 25 banyaknya, dia enggak mau, dia murung diri di kamar sendiri, enggak mau, dia takut jumpa orang banyak. Takut jumpa orang banyak, rame takut. Ke pasar dia takut, ke sekolah dia takut, bawaannya takut, dia takut berdebar-debar, cemas, keringatan, itu susah napas, jatuh berdebar-debar, rasa pengen mati semua itu. Kediaman takut. Nah, itu takut. Kediaman takut. Nengok ayam pun takut dia. Ayamnya. Ayam banyak. Ayam kurang nih. Nah, beda kan sama ini fobia sosial. Kalau fobia sosial juga sama-sama di tempat keramaian. Ramai kayak gini, kalau dia duduk di ujung enggak takut. Tapi coba disuruh maju. Jadi pusat perhatian, suruh ngomong, suruh jelaskan, suruh buka doa. Ah, itu takut dia, enggak bisa lagi. Namanya fobia sosial. Enggak timbul luar-luar atau suruh di tempat apa namanya di seminar, disuruh maju, pegang nih. Suruh kata sambutan, ampun, itu namanya fobia sosial. Fobia sosial itu takut disuruh jadi pusat perhatian di tempat sosial-sosial kayak gitu. Takut jadi pusat perhatian. Fobia jadi pusat perhatian. Tapi kalau di rame-rame biasa-biasa nggak jadi pusat perhatian dia, nggak jadi yang menonjol, nah, itu biasa aja dia nggak takut. Tapi cuma disuruh maju, suruh pegang, takut. Nah, coba sih. Nah, itu namanya fobia sosial. Kalau agorafobia, fobia di tempat keramaian. Ramai kayak mana pun orangnya, itu namanya agorafobia. Mau ramai, mau disuruh jadi pusat perhatian, nah, apalagi pusat perhatian dia, apa takut dia? Nih, beda kan Drom? Fobia sosial sama agoro. Sosial takut jadi pusat perhatian. Yang ketiga, akrofobia. Kalau akromegali apa? Akromegali. Pernah kau tengok orang yang main basket yang tingginya hampir 3 meter, 2 meter, 3 meter? Nah. Kan tinggi kali ya? Iya, masuk. Ah, tinggi kali. Ah, akrofobia, akro itu artinya tinggi. Fobia, akrofobia artinya takut tempat tinggi. Enggak berani dia tempat tinggi. Ampun, takut. Siapa yang takut tempat tinggi? Akrofobia. Takut tiba-tiba kemasan. Good. Yang enggak berani naik apa? Roller coaster. Atau apa namanya tuh? Flyover apa? Flyover itu. Gimana kan tuh? Kayak flying fox ya kan? Flyover jadi kinting. Ndup kan. Yang ketiga, ini takut tempat tinggi. Ada lagi namanya claustrophobia. Claustrophobia ini fobia atau takut yang berlebihan terhadap tempat yang sempit. Kalau dia masuk tempat yang sempit nggak bisa, masuk WC, takut kali dia tuh. Masuk lift, toilet, terbuka lift, masuk dia. Pas masuk tertutup dia sendiri tuh takut dia. Atau takut tempat yang gelap, gelap sendiri dia, itu takut kali dia itu dia. Claustrophobia, takut tempat yang sempit atau tempat yang gelap atau masuk lift takut dia, itu claustrophobia. Takut tempat yang sempit. Andram? Kau takut gak masuk lift? Ah. Tempat yang sempit. Wah, itu takut lah itu. Pokoknya tempat yang luas aja, baru tenang dia. Tempat sempit aja. Penjara takut sempit. Ya? Sempit tuh. Penjara rame ya? Andram? Ada lagi namanya fobia terhadap serangga. Fobia terhadap serangga. Serangga apa takut dia?
misal kecoa, takut dia langsung berlari. Itu namanya entomofobia. Entomofobia. Takut terhadap serangga. Entomo ini kan serangga kan, entomofobia. Entomofobia takut terhadap serangga. Ada lagi takut terhadap, pokoknya yang fobia-fobia ini, gangguan fobia ini yang ujung-ujungnya ada fobia. Takut sama kucing misal. Ngeri dia pokoknya nengok kucing, nengoknya rasanya macan aja. Namanya ailurofobia. Kan banyak takut kucing. Atau takut dia langsung berdebar-debar, takut rasa cemas, keringatan kalau nengok. Apa sekarang yang lagi ngetren itu namanya itu? Yang bulatnya banyak, takut lomba, kecil-kecil, takut dia. Apa namanya dong? Takut dia kalau nengok kucing. Kapitas fobia. Atau takut sama mayat. Namanya nekrofobia. Semua orang takut lah tuh. Kau takut nggak? Nah ini, semua gangguan fobia. Kiram? Yang perlu dibedakan tuh fobia sosial sama agorafobia. Nah, apa terapinya kalau sudah kayak gini? Takut asli anti. Takut kucing dekati sama kucing. Cetas. Takut kucing dekati sama kucing. Jangan sama ayam bisa. Takut serangga, pelan-pelan lah dekati serangganya. Serangga itu takut kalau enggak mau enggak. Besok kasih lagi kecoa. Besok kasih lagi kecoa, besok aja. Sampai bisa dipegang yang kecoa itu. Mati. Itu namanya kita orang yang takut berlebihan itu sensitivitasnya kita hilangkan, namanya desensitisasi. Jadi terapinya nomor satu, terapi terbaik bukan dikasih anti-ansietas yang cemas-cemasan ini yang takut-takutan, tapi dihilangkan sensitivitas yang terlalu tinggi itu, namanya desensitisasi. Hilangkan. D itu artinya apa dong? Hilang. Belek. Desensitisasi. Hari ini jumpa sama kecoa, besok jumpa lagi sama kecoa. Lama-lama gak takut? Lewat mungkin takut. Kecoanya mau biasa. Kecoa takut. Mobil sih ya dia. Ano? Yang kedua kalau nggak mempat, udah dicoba, baru boleh di sini tempatnya antian setas. Nah, ini yang pertama. Sebelum dia ke tempat tinggi kita kasih ansietas dulu. Sebelum dia ke tempat tinggi kita kasih ansietas biar nggak takut deh. Kasih ansietas dia yang tuyo ya bawa kerja. Takut dulu dia. Wah ya jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Andra, ada namanya gangguan panik atau panic disorder atau panic attack. Counter attack. Nentang aku pakai full position. Bangun. Main bulat segitiga. Dua ya bangun. Bangun. Itu pun tak gol. Ya. Ini puten baru. Si. Cair. Ini depan ada ini. Kau gangguan panik atau panic disorder bahasa Inggrisnya, hah? Oke. Okay. Atau serangan panik, panic attack. Ini khasnya drop. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada diapa-apain. Paniknya. Nonton TV, atau main HP. Nggak ada ngapain. Langsung tiba-tiba jantung berdebar-debar, sesak napas, rasa pengen tercekik, rasa pengen mati, rasa kayak mati aja pokoknya. Langsung. Tiba-tiba, atau apa pencetusnya? Pencetusnya nggak ada, tiba-tiba langsung ngerasa kayak gitu. Itu namanya gangguan panik. Berulang hari ini. Habis itu mereda sendiri. Besok kayak gitu lagi. Bentar lagi kayak gitu lagi. Itu namanya gangguan panik. Jadi gangguan panik itu sindrom. Dia munculnya tiba-tiba atau mendadak. Ini khas kali ini. Tapi nggak ada, dia pencetusnya nggak ada. Androm? Pencetusnya nggak ada? Ada. Hah?
yang dia rasakan sindrom gangguan-gangguan aktivasi sistem simpatis, nggak perlu tahu kok itu. Yang penting ini, penting ini rasa kota itu. Langsung bisa rasanya jantungnya langsung berdebar. Tiba-tiba nonton bola kan, langsung tidur. Tapi kalah dia. Itu aja guys. Aja lagi kalah dia lu, kalah gua. Jantung berdebar. Sesak nafas tiba-tiba kayak gitu, sesak nafas tiba-tiba nggak tahu ngapain, langsung tiba-tiba nggak ada pencetusnya, berulang-ulang. Sesak nafas tiba-tiba, terus yang paling bintangnya sindrom ini, rasa tercekik, rasa tercekik seperti akan mati. Wah ini biasanya khas sekali nih kalau timbul ini, rasa tercekik seperti akan mati. Ini kata-kata yang paling khas di gangguan panik. Gangguan apa, Rob? Panik. Panik disorder. Biasanya berlangsung bentar ini, paling 10 sampai 30 menit lah biasanya. 10 menit sampai 30 menit, tapi berulang-ulang. Panik itu. Androm? Ya, Nul. Baca. Gangguan panik, tiba-tiba dia pulang, baru tidak ada pencetus, jantungnya berdebar, sesak nafas, tiba-tiba baru rasa tercekik seperti akan mati. Andra? Nah, bedakan sama yang nomor 2. Gangguan panik, bedakan sama yang nomor 2. Ini pencetusnya nggak ada, tiba-tiba muncul, berulang-berulang. Bedakan sama nomor 2. Nomor 2 itu gangguan cemas menyeluruh namanya. Oh ini cemas menyeluruh. Itu ya. Andra? Ya. Generalized Anxiety Disorder. Generalized, ya menyeluruh. Anxiety Disorder, ya kan? Bahasa Indonesia nya apa tau? Gangguan cemas menyeluruh. Yang A adalah gangguan fobia kan? Hah? Yang A dari A, B, C. Mau beli kan kau? Tanya nih, Tigeon. Nah, Rob. Sesuai dengan namanya sih, Rob, gangguan cemas menyeluruh. Kalau ini ada pencetusnya, Rob. Ya. Ini ada pencetusnya. Apa yang dipikirkannya orang ini? Dia kalau ini gangguan panik terjadi pada dirinya sendiri, sindrom. Ya. Nah, ini masalah dirinya sendiri. Kalau gangguan cemas menyeluruh ini, yang dipikirkannya bukan badan dia, yang dipikirkan dia orang lain. Yang tahu apa yang dipikirkan dia? Cemas menyeluruh banyak. Iya, anakku di sekolah tadi ngapain ya? Ah, dia makan apa di sekolah? Dia jajan apa? Dia bergaul sama siapa? Ih, suami aku di kantor, dia selingkuh enggak? Terus ini Presiden Jokowi kok ini ya? Kok aneh ini program dia. Terus siapa lah yang bakal jadi calonnya? Oh, semua dipikirkan dia. Cemas menyeluruh, ah itu khasnya. Semuanya dipikirkan dia, itu namanya gangguan cemas menyeluruh. Tapi dia ada cemasnya, mikir anaknya di sekolah ngapain, langsung takut dia, langsung cemas dia, mikir Presiden Jokowi apa program dia 3 tahun akan datang, cemas dia. Bukan urusan dia. Mikirin suami dia di kantor, mikirin jalan-jalan ini kok rusak kali ya, ih takut kali ya bukan itu. Apa pacak yang ditakutkan ya? Ini kan bukan cemas-cemas, ingin memikirkan banyak hal kecuali diri dia. Jadi dia nggak ditakuti, nggak dipikirkan ya. Biasanya ini akan berlangsung sindrom berlangsung sampai 6 bulan biasanya.
berlangsung ini aja dipikirkannya sampai 6 bulan. Ih, panas sekali nih global warming ini katanya. Kok bisa global warming? Siapa yang bakar hutan di Amazon sana? Oh, banyak kali. Enggak penting pikirannya. Pikiran banyak hal, ya enggak penting. Ini cemas menyeluruh. Gejalanya gejala cemas dan kawan-kawan. Ram? Loh. Jadi maksudnya ini sindrom yang paling penting itu dia pikirannya ngambang, enggak tertuju. Ini anakku, ini bapakku, ini suamiku, ini iniku, ini presidenku, ini duniaku. Ngambang, enggak tahu apa tujuan dia. Istilahnya free floating. Masalah istilah itu enggak akan dijumpai di dunia psikiatri. Maka enggak aku kasih tahu yang penting ini. Memikirkan banyak hal yang enggak penting. Maksudnya free itu bebas, floating itu melayang. Pikirannya melayang bebas entah kemana-mana. Itu namanya free floating. Bintangnya gangguan cemas menyeluruh. Free floating dibahasakan di dunia psikiatri memikirkan banyak hal yang gak penting. Andro? Cemalis. Nah, yang keempat, gak cukup lagi bro. Oke. Satu Andro. Aus. Kapasitas siang hari ini. Besok sambung lagi. Nah, ada 3 lagi yang perlu gangguan cemas. Besok masuk depresi, besok masuk yang lain-lain. Kita sudahi dengan baca hamdalah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.